saya sekarang melalui jawatan gantung ataupun suspended bridge di Baklong, antara yang terpanjang hari. Kalau nak tahu berapa jarak ataupun panjang bridge ni, boleh lihat pada description di bawah ni. Saya tak ingat nak ada lagi. So apapun, ni antara yang terpanjang di Baklong dan juga di Nepal ni. So saya ambil peluang ini untuk merasai pengalaman melalui suspended bridge ini. Okay. Boleh lihat lah. Itu di bawah itu di jalan raya, jalan raya. Itu menuju ke city, and city to go to Pokhara. Also, dan Mandu, Kavita, Chittawan, okay. Payawa. Also, you can go this way. Dan di sebelah sini pula untuk menuju ke Mustad. Inilah perisa untuk menuju ke Mustad. Dan boleh lihat ini sungai daripada Mustad. Saya dibakar semua Mustad sekarang ni dah. Ada salji ya, Ufo Mustan ada salji. Kita lihat. So many people merasai jabatan gantung ini. Kalau dulu kan, jawatan gantung ni dia punya lantai kayu tau. Sekarang yang besi, aluminium. Hanya dulu lah, tahun 97, 98, 96 lah, yang saya lalui. Semuanya dia punya dinding pun tak ada tau. Yang ada ini lah, ini. Ini ada, ini, yang ni. Tapi di bawah ni tak ada macam ni lah. Tak ada macam ni, ini semuanya baru. Dia punya lantai dulu, tak lantai macam ni lah. Dulu kalau macam ke Everest tu kan, dia punya berbeza, jauh sangat berbeza. Kalau jika kita pergi sekarang ke Everest Base Camp, jika dibandingkan dengan tahun 97 yang saya pergi dulu kan, memang jauh berbeza. Very very different kan. Dulu silap langkah memang jatuh ke bawah lah sebab tak ada safety. Sekarang dia punya pakai jaring, jari cantik ya. So, tak ada lah siapa yang lalu ni risau. Very different safety. Macam di sini saya ada lampu solar. Saya ada lah. Saya ada lihat. Di bawah itu jalan raya yang di atas lah. Seperti yang anda lihat tu. Di kawasan bawah itu menuju ke Mustan, yang di atas tu ke Baklong Bazar lah. Yes. We are right now the Golden Bridge. No tire. I enjoy Golden Bridge. If good weather can, we can see Mount Taulagi. The tower. Can see the mountain because crowd sedikit. Dan lah bang. Terima kasih. Kita menuju kembali ke Baklong Bazar. Nanti saya tunjuk keadaan Baklong Bazar pula kepada anda semua.
Oleh itu, jangan lupa subscribe, like and share this video. Okay, kita jumpa lagi.